Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel Kabari. Nah, udah pada kangen belum sih sama konten Kabari yang sukanya staycation nih? Pasti kangen lah ya. Nah, kali ini Kabari bakal staycation lagi nih, yang pastinya di daerah Puncak. Gak habis-habis ya villa di daerah Puncak tuh karena banyak banget. Tapi di konten kali ini nih, villanya tuh estetik banget guys. So, Kabari gak mau lama-lama, jadi stay tune terus. Hari ini kita sebelum ke villa, kita mau belanja dulu di pasar Cisarua buat kita bikin perkedel jagung, terus mau ngeliwet juga jagung aja. Hah? Bebas, gua mah apa aja suka sih. Jadi kita belanja dulu guys. Jadi ikutin terus videonya. Nah, nanti bakalan gue kasih tahu rute menuju Villa Bosa dan ada siapa aja. Nanti stay tune terus, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen. Kita lanjut. Nah, setelah berbelanja kita lanjut langsung aja kita ke lokasi, ke Villa Bosa. Maps-nya juga akurat, jadi kalau kalian mau kesini kalian tinggal buka Google Maps Villa Bosa. Halo guys, akhirnya kita udah sampai di Villa Bosa yang ada di Jalan Sukamaju. Di Puncak lah ya, pokoknya kalau misalkan kalian kesini kalian bisa buka Google Maps, itu udah akurat banget. Kalau enggak kalian bisa ikutin rutenya di video ini, pokoknya jangan di skip videonya. Dan sekarang gue mau langsung room tour, gue excited banget sama villa yang satu ini. Let's go! Yeah. Guys, tadi udah gue kasih tahu beberapa cuplikan yang ada di Villa Bosa yang ada di Puncak. Nah, sekarang udah ada teman-teman di kamar dan lagi pada karaokean juga di sini. Jadi di sini tuh karaokean tuh sampai jam 12 malam, ada batasnya gitu loh. Jadi karena dekat pemukiman warga gitu, dan ya gitu aja sih. Jadi satu lagi yang gue infoin, alat masak di sini lengkap, terus di sini ada water heater dan juga bersih, yang pasti bersih tempatnya, wangi, terus estetik, dan udah ini gue nyaman banget. Dan pas pertama masuk ke sini tuh kayak selasa lagi di Bali banget, karena vibesnya Bali banget gitu guys. So sampai ketemu besok pagi, kita berharap besok pagi cuacanya cerah ya. Oke, stay tune terus, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen. Guys, jadi gue belum sempet closing tadi di villa. Nah, info aja ke kalian, kalau harganya itu di hari Minggu sampai hari Kamis itu di 1.150.000, terus di hari Jumatnya itu 1.450.000, dan di hari Sabtunya itu 2.200.000 guys, dan kapasitasnya itu buat 10 orang. So buat kalian yang kepo sama tempatnya, kalian bisa kepoin aja Instagramnya deh, Villa Bosa, nanti gua tulis di deskripsi linknya. Kalian visit aja dan booking juga di situ, langsung kontak ke Instagramnya.
So, thank you, jangan lupa di support biar gue makin semangat bikin kontennya, oke? Okay? Thank you guys, see you next video.